Seorang pria asal Swiss memilih hidup di hutan Afrika bersama hewan-hewan buas. Dia adalah Dan Schneider, seorang pria kelahiran tahun 1992. Dulunya ia adalah seorang financial planner, tapi karena ingin mengejar passionnya, ia rela meninggalkan kehidupan dan karirnya di Swiss. Bahkan, ia menjual seluruh harta bendanya untuk pergi ke Afrika Selatan dan menyelamatkan satwa liar. Saking cintanya dengan satwa liar, Dan ini punya banyak sahabat hewan-hewan buas seperti singa. Lihat deh, Cet. Kelihatan akrab banget kan?